Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Wira and Family. Kali ini, malam ini hujan-hujan di luar. Bunda kebetulan punya pisang teman-teman. Ini masih mentah. Jadi rencana sama Bunda malam ini mau dibuat keripik teman-teman. Atau ceriping kalau orang Jawa bilang, biasanya ceriping pisang. Itu teman-teman prosesnya ya. Soalnya jenom masih kurang kelewat kan. Ini Bunda mau bikin ceriping atau keripik pisang. Ada dong. Bunda kemarin kan cuma nyoba, karena Bunda nggak tahu itu pisang apa. Ini habis dikupas langsung masukin air ya teman-teman. Tujuannya biar apa namanya getahnya hilang. Ikan ini mati kacana. Bisa ke sang kok lama. Mana kalau bisa sudah. Ya. Kalau enggak saya mancang bisa. Coba. Mana kita mau jadi kepisan. Iya, enggak apa-apa, teman-teman. Ini habis dikupas, terus direndam sebentar di air, teman-teman. Setelah itu diiris sesuai selera. Siap-siap masak teman-teman. Ini panaskan dulu wajannya. Oke. Sodile lupa nyuci teman-teman. Sodilnya cuma satu, habis dipakai masak ini. Nah, habis dipakai masak daging kambing hasil kurban kemarin teman-teman. Nah, dicuci dulu biar nggak pedes nanti keripiknya. Tambahin margarin sedikit teman-teman biar apa bud? Biarnya cepat-cepat lagi ya. Bunga karena semakin cepat lalu. Pernah tunggu nggak? Gue siapa? Karena pernah aja di rumah. Nah, ini rumah ya. Ini sangat ramai. Ini cepat. Ini adalah menunjukkan apa? Ini adalah senang di hidup. Ini proses pembuatan karamelnya teman-teman dari gula pasir. Terus kita akan menambah. Ini yang dimulai. Jadi ini akan menambahkan. Kita coba teman-teman sudah matang. Ini untuk yang dicoba langsung setelah jadi teman-teman. Sebagian dimasukin toples untuk besok. Nah, ini hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bun. Enak. Ini pas manis ya. Nah.
ternyata sukses teman-teman. Si bunda baru pertama kali bikin keripik pisang, tapi lihat tentunya apa namanya resepnya di YouTube, jadi mantap. Pinter men, langsung jadi gitu termasuk ya. Pinter men, langsung jadi termasuk ya. Ya kan kurang anu nih mungkin. Apa jenengnya? Gorengnya mau kan setengah anu, terus garing-garing teman. Terus baru jadi masukin karamelnya kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Wiraan Family. Assalamualaikum.